Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Tilawah Al-Quran, Surah An-Nas. Okey, Surah An-Nas ada 3 ayat sahaja. Okey, jom kita perdengarkan dahulu bacaan Surah An-Nas. Sadaqallahul Azim. Okey, kat sini kamu telah pun mendengarkan bacaan Surah An-Nas. Okey, sekarang jom kita lihat pula maksudnya. Untuk ayat yang pertama, okey, idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, itu adalah ayat yang pertama. Jom kita lihat pecahan ayatnya, maksud ayat ni. Okey, kita tengok yang pertama, pecahan ayat yang pertama, idza jaa, maksudnya apabila datang, nasrullahi maksudnya pertolongan Allah, wal fath maksudnya dan kemenangan. Okey, maksud penuh bagi ayat yang pertama iaitu idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Okey, dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa umat Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai Mekah. Untuk berdakwah kepada orang Mekah dengan adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mendapat kemenangan. Okey, kita tengok ayat yang kedua pula. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, kita tengok pecahan ayat yang pertama. Pecahan ayat bagi ayat yang kedua. Okey. Wa ra'aitan nasa, maksudnya dan engkau melihat manusia, yadkhuluna masuk, fi dinillahi ke dalam agama Allah, afwaja beramai-ramai. Okey. Maksud bagi ayat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah beramai-ramai. Okey, dalam ayat ini Allah memberitahu selepas kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan pertolongan Allah, maka semakin ramai manusia yang tertarik dan memeluk agama Islam. Okey, kita tengok ayat yang ketiga, iaitu ayat yang terakhir. Okey. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Okey, maksudnya bagi potongan ayat ini, ayat ketiga ini, fasabbih, maka ucapkanlah tasbih atau maka tasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya, innahu, sesungguhnya dia amat kana tawwaba, menerima taubat. Okey, maka ayat penuh, maksud bagi ayat penuh, fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, sangat-sangat menerima taubat. Okey, dalam ayat ini Allah memerintahkan supaya kita memperbanyakkan tasbih, iaitu memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya hendaklah kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara berterus-terusan kerana Allah amat menerima taubat bagi hamba-hambanya. Okey, itulah dia kita punya tafsir bagi surah An-Nas. Okey, sekarang kita akan masuk pula kepada latar belakang surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surah yang ke-110 daripada 114 surah di dalam Al-Quran. Dan An-Nas bermaksud pertolongan. Surah ini diturunkan di Madinah, maka surah ini di dalam kategori surah Madaniyah. Surah An-Nas mempunyai 3 ayat sahaja. Okey, jom kita tengok pula tema bagi surah An-Nas. Tema bagi surah An-Nas merupakan kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam menerusi pembukaan kota Mekah. Apa dia isi-isi penting di dalam surah ini? Okey, jom kita lihat satu persatu isi-isi penting yang ada di dalam surah An-Nas. Yang pertama, surah ini menceritakan tentang pembukaan kota Mekah dan tersebarnya agama Islam dengan lebih meluas. Yang kedua, Allah telah menyampaikan berita gembira kepada Rasulullah tentang pertolongan Allah di dalam kemenangan menawan kota Mekah. Yang ketiga, ramai manusia masuk agama Islam selepas pembukaan kota Mekah. Dan yang keempat, Allah menyuruh Rasulullah bertasbih sebagai tanda kesyukuran dan meminta keampunan darinya. Okey, pengajaran yang kita boleh dapat di dalam surah ini, yang pertama ialah kita perlu sentiasa yakin dengan pertolongan Allah. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa memuji Allah dengan lafaz Alhamdulillah, bertasbih dengan lafaz Subhanallah dan meminta ampun kepada Allah dengan lafaz Astaghfirullah. Yang ketiga, pengajaran yang ketiga ialah Allah Maha Pengampun kepada semua makhluknya. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.